I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose. Woi, jangan lupa subscribe. Sekalian loncengnya juga dipencet itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rainscom Official. Oke bosku, di sini Rainscom mau berbagi nih ya pengalaman pemasangan baja ringan pertama kali. Ternyata sulit enak ya. Oke bosku, untuk kemajuan menambah ilmu ya, menambah ilmu. Semoga bermanfaat ini semua ya. Saksikan terus videonya, jangan di skip bos. Pantengin terus. Oke bosku, jos. Oke bosku, perkenalkan ini yang video kameramennya itu Ochan ya. Ochan yang paling imut ya, yang suplikep itu loh. Oke bosku, saksikan terus videonya. Ini pemasangan bikin cagaknya ya, tiang ya. Ya tiang satu ini bos, nanti yang menyangga 3x 3,5 ya, 3,5 meter kali 6 meter. Ini penyangganya bos, cuma satu ini. Ini aja udah kuat bos. Kita potong 10 sentian itu, habis itu kita koek dan masukkan bos. Oke bos, baru itu baut. Oke, saksikan terus videonya bos. Jangan lupa like, comment, subscribe dan like ya. Share bila perlu bos. Biar jos, kalau ada iklan jangan skip bos. Mantap. Oke bosku, kalau tidak seperti ini kita tidak akan tahu cara pemasangannya, cara mengepur dengan baik, cara menggunting kanal. Ini yang kita butuhkan itu kanal C bos, kanal C yang besar itu, atau kalau nggak usuk lah ya, usuk terus strengthnya itu jadi lebar 3,5 meter kali 6 itu membutuhkan kanal C. Kanal C nya itu 6 lonjor bos, 6 lonjor. Terus untuk rengnya itu kita butuh 4, dan ternyata untuk sengnya itu kita butuh namanya 3,5 lembar atau 6 kali 6 kali 3. Tadi 3 itu nanti diiris ya, atau dipotong membelah gitu, jadi buat 1,5 meter atau 6 meter. Nah, ini untuk pembuatan cagaknya bos. Cagaknya kita bikin minimalis ya, kita nggak usah ditimpa-timpa itu, langsung aja pokoknya. Oke, saksikan terus, pantengin bos ya, caranya ternyata mudah-mudah angel ya, yang penting ingin tahu bos. Yang penting kita itu tambahkan pengetahuan kita, jadi kita itu harus belajar loh, ilmu juga ilmu ketara bos, jadi jangan sampai nggak bisa. Oke, saksikan terus bos, semoga bermanfaat. Mantap. Encik Ngeladang. Ini dia bosku ya. Oh, mantap toh. Lihat nih. Wow. Ini namanya klem kelas dewa. Dienggokkan di situ, kita klem sama itu. Nah, ini namanya kokoh sekali, bos. Kokoh sekali. Ini jatuhnya itu ukurannya 3,5 kali 6 full. Ini gimbalnya aja semeter nih, bos. Mantap, bos. Ini bos, kurangnya 0,5 meter. Jadi cuma 1 kaki, bro. Oh, langsung buat. Nah, ini kurangnya, hanya dibeliin. Atau nggak senter, bos, karena dibikin molet.